Beginilah suasana Balai Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik pada Senin pagi. Adanya wabah virus corona berdampak pada pembangunan di desa. Mulai dari pembangunan kantor Badan Pengawas Desa atau BPD, irigasi, sarana-prasarana hingga pavingisasi. Pada pencairan dana desa tahap pertama sebanyak 40% dari 1,4 miliar rupiah, 35%-nya harus dialihkan untuk program COVID-19. Mulai dari pencegahan dengan menyemprotkan disinfektan dan membagikan masker, hingga penyaluran bantuan langsung tunai dana desa kepada ratusan kepala keluarga setempat. Kepala Desa Pangkah Wetan Syaifullah Mahdi mengatakan pihaknya akan reschedule atau menjadwal ulang semua program yang telah disusun. Hal ini lantaran sebagian besar anggaran dana desa terserap untuk program COVID-19. Seluruh masyarakat, seluruh elemen, tidak hanya pemerintah, karena saya yakin kesadaran masyarakat yang lebih dominan, sehingga ke depan COVID-19 ini bisa segera selesai. Buat masyarakat saya, tolong patuhi peraturan protokol dari pemerintah, sehingga warga kita ke depan bisa bebas dari corona, dan kita bisa bersama-sama kembali membangun desa kita yang kita cintai. Pemerintah Desa Pangkah Wetan berharap agar wabah pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga aktivitas ekonomi dan pembangunan kembali normal. Dari Gresik, Kanif Rosidin melaporkan.